Halo Sobat 100, masih bersama saya Wisnu dalam program 100 Institute. Kali ini kita masih akan membahas soal-soal ujian nasional matematika SMP tahun 2018. Soal berikut berhubungan dengan bab aljabar. Soalnya adalah bentuk sederhana dari 5AB ditambah 4BC dikurangi 3AC dikurangi 2AC dikurangi 8BC dikurangi AB adalah. Jadi kita disuruh menyederhanakan bentuk aljabar 5AB ditambah 4BC dikurangi 3AC dikurangi 2AC dikurangi 8BC dan dikurangi AB. Nah, di sini yang terlihat adalah operasi hitung pada aljabar, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan ya Sobat 100. Untuk menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada aljabar, maka kita harus mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Karena suku yang tidak sejenis tidak dapat dijumlahkan ataupun dikurangkan. Maka 5AB itu sejenis dengan negatif AB. Kemudian 4BC sejenis dengan negatif 8BC. Dan negatif 3AC itu sejenis dengan negatif 2AC. Sehingga operasi bentuk aljabar ini jika kita kelompokkan akan menghasilkan yaitu sama dengan 5AB dikurangi AB ditambah 4BC dikurangi 8BC dikurangi 3AC dikurangi 2AC ya Sobat 100. Nah, karena variabelnya sudah sama, maka kita bisa kurangkan ya Sobat 100 koefisien dari masing-masing bentuk aljabar. Nah, jika tidak ada angkanya berarti di sini mewakili angka 1 ya Sobat 100, sehingga 5AB dikurangi AB adalah 4AB. Kemudian 4BC dikurangi 8BC adalah negatif 4BC dan negatif 3AC dikurangi 2AC menghasilkan negatif 5AC. Sehingga sama dengan 4AB dikurangi 4BC dikurangi 5AC. Jadi bentuk sederhana 5AB ditambah 4BC dikurangi 3AC dikurangi 2AC dikurangi 8BC dikurangi AB adalah 4AB dikurangi 4BC dikurangi 5AC. Nah, cukup sederhana kan Sobat 100? Jadi ingat, jika kita mau mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar, kita harus mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Karena suku yang tidak sejenis tidak dapat ditambahkan ataupun dikurangkan. Sudah paham Sobat 100? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan berikutnya. Selamat belajar!